Halo Sob, selamat hari ini. Gue sekarang bersama Om Oke dan gue mau ngintip koleksinya. Ada apa aja? Kita ngintip ya Om? Ayo. Ini ada apa aja sih? Ini udah lama gue mau kesini tapi gak kesampaian dan akhirnya. Monggo. Duluan. Aduh, ini mobilnya. Keren. Om, ini mobil apa ini? Ini BMW Roadster. Roadster tipe memang 328 tahun pentok gini. Iya, memang mobil-mobil zaman dulu yang namanya Roadster, apalagi mobil Eropa, itu tuh pembagiannya itu selalu 75% hampirnya itu di depan. Jadi kayak orang nyurung gerobak, steering itunya stang steeringnya tuh panjang. Duduknya hampir ke roda ya, belakang. Iya, karena ini kan dipakainya ya? Untuk di Le Mans, di sirkuit-sirkuit. Jadi yang rempeng. Kalau jalan-jalan dalam kota yang macet ya susah. Iya. Kayak moncongnya ini kan panjang. Kan dorong bukan nyeret. Kalau mobil sekarang kan nyeret, yang mobil-mobil carry segala kan nyeret itu. Betul. Nah itu semua rata-rata moncongnya masuk depan. Ini sama. Ini tahunnya berbeda. Oh. Ya, tapi ada sembilan itu kan. Ada soft ya, ini top-nya. Karena ini ada soft topnya juga. Oh ada juga. Di belakang dikeluarin. Oh. Terus teman itu seater yang itu empat. Empat orang ya. Nah yang ini, ini Jaguar. Oh ini Jaguar semua. Oh ini Jaguar semua. Iya. 1, 2, 3, 4. Itu pernah Om copot atapnya ya? Atapnya kan itu dua, jadi ya, ada yang hard top, cuma soft top ya. Karena pernah lihat mobil itu jalan di Pondok Indah. Iya. Itu ya Pondok Indah betul. Keren banget itu mobilnya. Ya ini karena terus terang aja chrome di sini kurang bagus ya, dan saya memang galeri saya ini nggak dilengkapin AC, jadi humidity-nya tinggi, jadi chrome-nya pada burem gitu. Tapi buat saya, karena saya tidak mau diperbudak oleh mobil, jadi yang penting aset ini saya lestarikan as it is. Jadi kalau kita kan bukan untuk konkos, bukan untuk dijual, ya udah. Tapi yang penting komplit, orisinil, mesin hidup gitu. Hidup semua nih Om? Ya hidup. Karena kan, tapi kita kalau untuk jalan saya mesti di refresh lagi, karena kan kayak rem takut macet toh. Oh iya iya pasti. Jadi pasti. Moving part kalau diem lama jadi susah, orang diem aja mau jalan lagi masih pegel semua kan. Iya. Ini semua nggak ada yang digantung gitu ya? Harusnya digantung, cuman ini kemana saya lagi kebetulan lagi nggak digantung. Coba kalau digantung tuh ada bagus apa enggaknya? Saya pernah gantung satu mobil, bengkok akhirnya. Oh gitu? Iya. Oh. Ada beberapa partnya yang bengkok karena keberatan mobilnya. Oh gitu. Ya gantungnya harusnya di gardan depan, tapi kan ini depannya kan wishbone gitu. Iya betul. Kalau 4x4 gampang, gardannya digantung. Semuanya semeleh gitu. Nah, ini kan nahan terus. Betul. Mobil Inggris ini memang moncongnya panjang-panjang. Oh iya. Semua panjang-panjang. Iya, jadi kocok banget ini bisa enggak nyaman. Satu ini enak dilihat tapi enggak enak dinaikin. Oh gitu. Ya. Enak. Cruising gitu. Kalau lempeng ya, tapi kalau menggak-menggok masuk gang wah setengah mati. Wah. Kayak dorong gerobak. Semua ada plat nomornya. Oh iya, jadi semua mobil yang harusnya full paper gitu ya. Ya, jadi zaman dulu itu memang orang Indonesia itu zamannya Bung Karno ya, zaman Soekarno itu orang Indonesia itu betul-betul memang kaya solid gitu. Jadi enggak kaya-kayaan gitu. Jadi memang mobil-mobil yang masuk itu juga paten-paten gitu. Bagus-bagus. Nah, ketemu generasi penerus ini pada enggak diterusin. Kenapa? Ya, karena mobil ini kan enggak nyaman. Orang lebih nyaman sekarang touch screen, tinggal pencet-pencet jalan sendiri kan. Nah, akhirnya passion. Jadi semua itu berdasarkan passion termasuk overland. Selama kita tidak ada passion, dagang, overland, hobi, ya, perkawinan, semua itu harus ada passionnya. Kunci orang hidup. Ya toh kesehatan juga pakai passion. Kalau nggak ada passion, kalau nggak sakit bisa cerai, bisa mobilnya aku mabut semua kerjaannya bangkrut karena nggak ada passion. Iya betul. Passion bagus, semelet dan passion dah itu kuncinya untuk mencapai meraih sesuatu. Maaf, itu di atas ada Mercy Junior. Itu junior. Saya dulu kan gini zamannya. Asli itu bikinan? Itu saya bikin. Jadi saya itu dulu waktu masih perindustriannya ya. Zaman Pak Antarto dulu kan ada
menggalang industri kecil. Oh. Itu supaya otomotif lah. Saya punya angan-angan mau bikin mobil nggak mungkin. Akhirnya saya bikin itu pakai fiberglass. Oh. Ya. Tapi komponen gearboxnya saya bikin untuk dari potong rumput Honda mereknya. Oh. Ini pelek-peleknya itu Brabus kalian itu cor-coran bikinan Sukabumi Cisaat. Oh itu. Iya. Itu 3 speed. Jalan itu? Jalan, fernelingnya saya import dari, itu di luar ada Porsche di luar. Fernelingnya dari Polandia. Fernelingnya dari Polandia, 3 speed, maju, mundur, majunya 2, mundurnya 1. Remnya disc brake. Saya bikin disc brake itu pakai pen. Kenapa nggak produksi lagi? Nggak bisa masuk, karena saya sebelum kursnya berubah, saya jual 2.500, waktu kurs masih di bawah 10.000. Oh. Nah sekarang sudah kurs segini, dijual segitu, ya orang mendingan beli motor. Iya. Nggak masuk. Nah, nggak kenapa kok bisa mahal? Karena di Indonesia ini labornya murah, tapi produknya mahal. Iya. Karena bikin satu produk bisa 6 bulan, yang harusnya dibikin lemari. Ya itu. Nggak ngejar. Nah, passionnya udah iso. Iya. Makanya ini semua mobil-mobil ini saya restore sendiri, nggak ke bengkel. Kalau ke bengkel, udah keburu. Ini semua di restore sendiri ya? Saya punya bengkel sendiri ya. Oh. Kalau dikasihkan orang, keburu saya tua, mobilnya nggak jadi-jadi. Iya. Ulang iya. Tahun terus. Iya. Aduh ada T-Bird, ini T-Bird ya? Ada port yang 55 ada dua. Aduh ini pening ya masuk sini. Tapi kita mau lihat yang koleksinya 4x4 nya Om Hauke. Kalau ini udah banyak yang lihat 4x4 nya kita mau coba lihat sama motorhome nya kalau ada. Ya. Di mana Om? Di mana? Ya. Itu display-nya pakai pair. Ini keren banget mobil mini ini. Mesinnya mesin kayak mesin genset lah ini. Ada gear, ada transmisinya, mesin potong rumput. Potong rumput dari Jepang. Ininya saya custom, saya beli di Polandia ini. Oh, transmisinya. Transmisinya dari Polandia karena dia dipakai untuk kayak traktor kecil gitu loh. Hmm. Nah, saya modifikasi. Saya bikin frame-nya. Nah, ini semua fiberglass. Oh. Semua fiberglass. Nah, ini kan ada dua macam, bikin setir kanan sama bikin setir kiri. Keren. Bentuknya ini port. Keren. Ini buat tangkinya taruh sini. Oh, iya. Tangkinya tangki potong rumput. Bentuknya scale, keren ini. Nanti ada lagi yang scale 1:1 Jaguar saya kasih lihat. Oh. Dari mobil mainan melalui proses CAD data. Yeah. Langsung saya bikin prototipe-nya 1:1 langsung kita cetak, kita bikin pakai aluminium, pakai tangan. Oh, aluminium. Nanti kita lihat di belakang. Nah, ini Om. Ini apa nih Om? Jeep Mercy nah, apa sih? Nah, ini ada story-nya ini. Ini Jeep Mercy ini baru saya dulu beli 2011. Namanya Jeep Professional. Oh, Jeep Pro ini ya. Oh, ini mesinnya 20 akinya 24 volt. Mesinnya V6. Bensin diesel. Diesel. Oh diesel. Tapi dieselnya sudah euronya sudah tinggi di atas 5, jadi harus pakai Pertamina deck. Oh gitu. Nah ini mobil kencang sekali lah. Dia punya accelerationnya cepat sekali dan peleknya juga. Ini memang untuk army. Oh ini sudah pelek asli bawaan ya? Kinson ya. Jadi waktu itu waktu masih zamannya pertama masuk itu presiden SBY itu kan dia masukin mobil ini cukup banyak di Star Motor. Oh. Jadi saya sempat ditawari, tapi dalamnya tidak ada apa-apanya. Tidak ada karpet. Kosong. Tuh pakai engkol. Oh, engkol semua kayak macam barndor lah Om ya. Karena militer. Ini juga ada karpetnya. Tuh, langsung lantai. Oh, gitu. Iya. Malah ada lubang airnya kalau kena air bisa langsung keluar. Oh, ini gampang jadinya. Manual, semua manual, nggak ada korek api karena nggak boleh ngerokok. Naikannya agak keras. Matic Om ini? Tektronik. Oh gitu. Tektronik. Nah ini dia punya stabilizernya kan dikasih stabilizernya itu. Ini sorry ini. Oh iya. Dipegangin jadi dia. Oh iya. Kalau beban dia keras. Iya. Ya. Panjang loh. Stabilizernya panjang. Ya. Oh, dari atas. Jangkanya kayak gini, nggak ada karpet sama sekali. Kosong. Memang dibikin buat mobil militer ya. Kap mesinnya bisa diinjak. Oh gitu. Ya, kap mesinnya bisa diinjak. Wah, ini. Nah, saya suka mobil-mobil yang militer gini yang durability-nya tinggi.
Makanya saya nggak suka yang maintenance lah Om ya. Iya, kalau saya mobil-mobil yang komputernya banyak, elektroniknya terlalu canggih, saya nggak suka. Alamnya nggak cocok sama Indonesia. Iya benar. Gitu. Ini masih siap disiksa. Kalau yang sebelah apa dong? Sebelah itu mobil G-Class, tapi generasi pertama, yaitu tahun 79. 79? Ya, ini dulu SPMI. Dulu kan fast, akhirnya saya beliin hardtopnya ini di Jerman. Oh gitu. Ya. G-Class ini mulai dari tahun berapa sih? 79. Ini berarti generasi memang pertama ya? Gadanya masih kecil, kopelnya tuh kayak tipe ledeng kecil, kopelnya, drive-nya. Ini buat apa nih? Hah? Ini buat apa? Ini kan buat kalau kayak gini bantuan di desa ini ditarik. Oh, diangkat. Buat tarik helikopter. Airdrops ya. Mobil rescue yang ditaruh di desa-desa itu. Oh gitu. Mesinnya masih mesin yang model kuburan. Oh iya. Yang diisi minyak tanah juga bisa, campurin minyak tanah dikit juga jalan ini. Oh gitu. Iya. Suaranya udah kayak truk ladak-ladak gitu. Kayak mau mesinnya itu ya, truk ya? Iya. Mercy yang truk ya? Iya. Jadi ini yang cakal bikalnya. Kebetulan saya kasih merek Puh, memang dari Puh dulu kan. Oh gitu. Pabriknya kan sama. Oh, kalau itu nggak ada 4x4 ya, Om? Ini... Nggak, itu di sana. Oh, di sana? Biasa, itu ada lagi yang short, ada lagi yang truk. Oh, gitu? Ya, truknya juga saya bikin. Bukan bikin, saya dapat juga, militer juga. Wih, ada... Ini CHR saya lagi bangun, kan dulu bekas di Orkut, saya lagi mau beresin, mau bikin aslinya ini. Oh, warnanya sih asik, lumayan, ya? Warnanya asik, Om. Ya. Warna asli kan warnanya? Iya. Nah ini 280 tapi matic. 280 matic. Jarang ada matic. Wah, ini roof rack-nya ori ya? Bikin. Oh, bikin. Tapi kayak asli. Kita manufacturing karena kita jual. Oh, gitu. Si Loren bikin ini untuk dijual. Jadi kalau ada yang G-Class yang orang butuh bisa ambil dari kita. Siap. Wah, itu. Wah, itu. Keren. Nah, kalau ini khusus ini memang dulu tentara juga ini, ex-army juga dulu. Oh, ini juga buat pesawat terbang. Oh, buat diangkat Om ya? Diangkat ya. Ini frame-nya, dia bisa itu dibuka bisa ya? Buka ya karena army toh. Oh gitu, ini pintu asli Om? Pintunya asli, paru, ini nggak pakai frame toh. Oh iya, frameless dia. Nggak pakai frame. Wah, keren. Tapi kenapa dia kelihatan kuncup ya? Apa mungkin peleknya apanya beda? Ini? Iya. Enggak, ini mesinnya ada spacernya banyak pinjem. Oh gitu. Dan aslinya keluar. Iya. Ini kan lebar nih. Iya. Ini lagi dipinjam bannya kan, bannya soalnya mobilnya banyak, daripada beli ban semua, ada mobil nggak jalan ya dirotate bannya. Iya, benar. Benar. Kanvas asli nih? Kanvasnya nggak, bikinan lokal. Oh, lokal. Tapi ini? Ya. Ini tadi saya kasih special, saya kasih keluar yang begini, keren. Iya, lebih gagah. Ya. Nah, harusnya keluar kayak gitu loh. Iya, betul. Wah. Apalagi dia mobilnya? Ini yang ini pickup toh. Wah iya, ini backup. Wah, ini bekas rescue ya Om? Atau bekas militer juga? Militer pasti, tapi saya mau buat kayak motor home nanti. Buat motor home. Keren. Ini bawaannya Om? Wah, saya beli di Jerman itu bekas pemadam kebakaran. Terus akhirnya kemarin kan saya beli barang, nggak ada peti, udah saya muat di sini aja. Ya ini aluminium biasa sih, nggak ada spesialnya. Cuma ininya, di sini ya? Device-nya bagus sih, jadi kalau ada rolling door-nya kan ini. Iya bener. Wah, apa sih? Keren. Wah ini apa nih nyelip nih Om? Apa itu? Alpeta, apa Alpharoni? Oh, anu Fiat 850. Oh Fiat 850. Ada lucu banget ini. Ini tahun berapa Om? Di mana sih pickupnya? 85, 8 ya 8, kita 90 an ya, militer gini semua. Itu setengah bisa semua ditekuk, ya? Ditekuk kan. Oh iya. Langkah di sini nanti. Oh. Nah, kalau sebelahnya itu sama yang putih sama, cuma ini masih versi militer Jerman. Kiri istirnya. Masih banyak, masih ada radio komunikasinya juga. Ini yang namanya Wolf itu bukan? Wolf ya, ini Wolf. Yang ini Wolf ya. Wah. Semua lengkap ya, sampai dudukan senjata juga masih ada itu ya. Wolf ya. Wah.
Radio masih ada di belakang. Tempat senjata. Wih, keren. Wah, ada tang. Ada tang. Ini ada tang. Tang kebo itu pertama. Produksi dari ini, dari saya punya apa? Company. Jadi saya punya produksi company saya kan dari tahun 879 ke 7980. Oh. Joknya saya yang supply. Oh, ini waktu barunya harganya 2.700. Joknya masih produksi enggak? Masih ada sisa produksi enggak? Wah, udah enggak ada. Ini harga mobilnya 2.700 dulu. Ini barunya ya. Waduh, ini masih mulus kaleng. Oke. Tas kebo, tas kebo. Keren ini. Masih ada. Keren banget. Kalau di sana apa itu, Om? Itu Jeep 44. Kalau ini dua pintu biasa nih. Ini juga saya dulu beli setengah baru, waktu beli masih 10.000 jalannya. Oh, punyanya gitu. Artis, cicilannya macet tak beli. Waktu itu 20 juta. Oh gitu. Wow, itu udah kayak baru jalan 10.000. Saya kira kone. Iya, digoreng terus. Digoreng terus. Aduh. Itu 44 ini 323. 325 tapi 325. Ini Cabrio. Cabrio ya. Ada Willys. Ini Willys tahun berapa? Ini 44. Masih Ford ini. Oh, masih yang GPW. Yang Ford, GPW ya, Ford. Wah. Mahal ini, mahal. Lampunya depan bisa dimuter gitu kan. Iya, ini Datsun kah? Bukan, ini Maktu. Oh, Maktu. Toyota Maktu, coupe punyanya anak sayang. Kakaknya Loren. Wah. Ada bajaj ini. Aja juga. Ini yang saya bilang itu saya bikin tuh. Oh, ini. Itu bodinya saya bikin 1 tahun tuh. Tukangnya udah mati tahu kan. Tukang panci, Pak. Jadi tukang panci Cibinong tak seleksi, tak suruh bikin ini dan ternyata bisa, Pak. Ini dari mainan saya masukin ke saya bikin ini 20 tahun yang lalu, Pak. Jadi saya pakai CAD data, pakai digitizing, masuk komputer, saya bikin masternya. Langsung saya pakai ini English Wheel yang di iya yang di gulung-gulung itu. Iya itu. Ini semua English Wheel. Buat ngerol-ngerol itu. Wah. Ini jalan dong tadi. Ada mesinnya? Ada mesin Jaguar. Oh. Asli Jaguar. Mesinnya belum saya hidupin tapi mesinnya lengkap dalamnya. Replika tapi detail ya, Om ya. Detail. Wah. Kaca-kacanya ini? Ya itu beli jadi ada. Wah, memang kacanya itu beli jadi untuk mobil kayak gini untuk. Ini kan mobil untuk balap. Oh iya benar. Wah, setirnya. Ini setirnya harganya jangan ditanya nih. Kalau yang sekarang kayak yang di Bali itu ya pada bikin ya. Tuxedo. Iya. Wah, ini udah duluan sih Om bikinnya. Lama udah 20 tahun saya. Wah. Saya tadinya mau UMKM-nya itu Cibinong daripada bikin panci. Iya. Jual 100-200 nungguinnya lama, lu bikin mobil dah. Keburu mati gara-gara apa? Dia sakit flu, dikasih tahu minum obatnya. Iya. 1 tablet 4 kali, diminum ya 4 tablet 1 kali. Waduh. Ya udah overdosis. Kalau yang di depan tadi apa koleksinya? Depan camper, kita lihat aja depannya. Wah, itu mobil motorhome. Kalau ini kosong. Ini kosong. Motorhome. Oh, ngumpulin ini dari kapan sih, Om? Saya mulai ngumpulin ini dari tahun 80. 80? Iya, saya kan dulu kan orang beli tanah, saya beli mobil. Cuman saya dikatain orang-orang teman saya, kamu mobil nggak bisa beli tanah sekarang, mobilnya jual. Kalau tanah nggak bisa beli mobil, tapi saya bilang kamu udah tua, kamu nggak bisa ke tanah kamu. Tanah kamu di mana kamu lupa. Nah, kalau ini mobil kan masih dekat sama saya. Yeah, saya bangun tidur bisa ngoprek. Yeah, kamu mau lihat tanah kamu mesti ke Pantai Carita, mesti ke Bangka, mesti ke. Kalau nggak dicaplok orang. Kalau nggak dicaplok orang, ya udahlah. Plus minus lah. Nah ini itu Hilux. Hilux tuh bakal 4 tuh. Wih. Hilux yang Tiger ya. Iya yeah, iya. Yeah, yeah, yeah. Coba lihat sampingnya. Mesin 2LT apa 23? Oh, 3L. Oh iya, enggak ada turbo yang 3L.
Kayak looknya keren. Emang mobil gini kan lebih bagus daripada mobil listrik. Iya. Wah, mobil listrik. Mobil listrik isinya juga dari bahan bakar fosil. Ya kalau ketabrak ya, Pak. Berdos. Saya sih belum apa ya, belum bisa menerima mobil listrik. Saya enggak bisa terima. Saya jalan kaki. Kalau kita kan sering jalan jauh, Om ya. Iya. Kalau hybrid mungkin masih oke. Iya. Ya kan? Semoga. Iya. Itu kalau beli mobil listrik, terus iya, nanti kalau perlu beli drone aja udah. Kamu enggak duduk di kursi males pakai drone aja pengen jalan-jalan aja. Iya, kita iya, mau ke Carita. Iya. Di hotel mulai pantai pakai drone. Oh iya. Di gunung iya, mau hiking pakai drone. Udah gitu aja kan? Iya, betul. Terus belanya vitamin sama obat. Iya. Iya. Kalau dulu obat buat mabok. Iya. Kalau sekarang obat buat kesehatan. Ya. Om, mobil yang paling Om sayang untuk yang 4x4-nya yang mana? Kalau tanya gitu pasti jawabannya Mercy, karena Mercy kalau enggak mungkin saya punya 20. Wah. Ya toh. Mercy itu buat saya spesial. Karena mobil ini tuh ya amit-amit ya. Guling susah, Pak. Iya. Karena berat chassis-nya aja tuh tebelnya hampir 3 mili loh. Iya. Dia beratnya memang santai. Iya, bagus banget di bawah ya. Cuman saking beratnya akhirnya enggak ada tenaga. Oh. Ya kalau jalan enggak ada tenaga. Jadi ini apa? Lelet lah. Tapi memang mobil itu mobil niaga, enggak perlu ngebut, tapi torsi toh. Iya. Menikmati cruising apa ya istilahnya? Menikmati. Iya. Ya mobil itu memang untuk kalau enggak untuk beban berat memang untuk cruise. Gunung-gunung kemana nggak untuk ngebut, makanya diciptakan yang Brabus sekarang yang untuk ngebut. Nah, iya. Tapi untuk saya ya ngebut itu adalah untuk destinasi. Tapi kalau untuk overland saya nggak perlu ngebut karena yang dinikmati itu di Watengen nih. Nah itu benar, menikmati perjalanan. Iya. Ya, jadi kalau menikmati perjalanan nggak usah pakai mobil yang cepat, mobil yang kuat. Kalau mau ngebut ya jangan pakai jeep lah ya. Iya. Ya kalau iya. Karena jeep tuh ya memang dual purpose. Iya, makan nasi Padang pakai sumpit, enggak bisa. Bah, iya. Ya lah, iya. Makan mie sumpit, kok iya. Padang bawa tangan. Ya, itu nikmat. Jadi jangan dipaksakan lah. Iya. Sesuai peruntukannya. Peruntukannya. Nah, sepatu Reebok buat naik gunung bisa, buat pesta ya iso, tapi nah, sepatu Belly buat naik gunung enggak iso, mobil enggak iso. Tapi kalau tuku Reebok atau kayak, cukup pacar limpah, ke mall bisa, ke gunung bisa. Kayak pakai Ferrari tapi nggak bisa kebut, macet-macetan. Pegel makanya harus pakai supir, nah, ini nggak lucu. Nah ini rumah saya kedua, ini. Oh iya, ini yang kemarin. Kemarin habis aja. Kemana? Nah, ini belum di, ini saya barusan dari Tulungagung, Tri. Oh iya, Tulungagung. Bentar, Tri, lagi nge-vlog bentar nih. Ini dipanjangin Om ya? Hah? Dipanjangin. Mobilnya dipanjangin. Panjangin 60 cm. 60 cm. Sudah pas tangga dia. Eh, ada Om Dri. Apa kabar Om? Baik, sehat. Sehat. Kita lanjut, kita lanjut. Odong dulu sebentar. Lanjut. Nah, ini yang kemarin Om waktu habis pakai ke mana Om? Salah tiga. Tulungagung. Tulungagung. Ya ini kita udah pernah bikin videonya. Nah, udah detailnya. Ini sekarang lebih lengkap lagi. Wih, ada AC. Yo, di sono AC-nya lah. AC-nya lho. AC-nya. Kita ini dulu kan enggak ada. Oh iya, benar. Masih sepi waktu itu, sepi banget. Ya. Ini udah AC-nya dinyalain lho, adem. Ini. Adem. Ya. Ini inverter apa solar panel semuanya? Inverter solar panel ini. Woi, wah keren. Tuh dia tuh manajemen listriknya keren banget ini, lengkap. Ini mobil tahun berapa Om? Wah tahunnya lama, 85-an. 85. Mobil tua semua, kalau mobil baru diacak-acak gini listriknya korslet semua. Iya. Nggak bisa. Iya. Wah ini tidurnya double ya atas bawah ya. Kalau istri saya ikut, aku juga atas ini. Kali ini saya dibuka buat tempat duduk ngadepan-depan. Oh iya, langsung bisa masuk ke kabin depan ya? Ya, kabin depan bisa. Wah, keren. Ya, kalau kerja kadang-kadang kalau bosan di rumah ya di sini kerja. Oh gitu, iya. Suasananya beda. Suasananya beda. Wah ini ada air, beda. The shower segala macam. Wah, keren.
coba kita intip yang lain om. Ini apa om? Ini G-classnya sama? G-class masih biasa, ini G-class semua. Oh, tapi ini sering buat jalan-jalan ini ya? Iya. Nah, G-class ini pokoknya armada saya G-class semua gitu banyak. Karena ini yang mobil-mobil 4x4 lainnya ya itu Unimog. Oh iya, ada Unimog. Ini apa Ford Econo. Oh iya. Oh, ini apa panjang bener, Om? Wah, ini Mercy. Ini tempat tadi tapi Mercy Bowman. Oh, Bowman. Oh, iya. Iya. Presiden. Wah. Tapi cara begini soalnya enggak jalan semua hidroliknya. Oh, nah ini. Ya. Ini barang vintage banget ini. Bowman. Wah, ini ada ini namanya apa, Om? Bukan Pajero apa namanya? Panggilannya apa nih, Om? Eh? Ini apa panggilannya? Pajero aja, Pak. Pajero apa namanya? Sama-sama itu sama. Oh, sama. Taman ini yang dua pintunya versinya. Oh. Bocor di mana ya, Pak? Pajero. Sorry, saya tadi mau udah minta udah dapat. Cut off-nya. Nissan 4x4. Lama nih Nissan. Nissan Patrol. Enggak, kamu dapat dari mana cut off-nya? Pajero, ada Land Rover. Lo yang ngambilin. Tadi lupa kamu minta itu terus saya lupa ada tamu. Econo Line. Ini 4x4. Ini 4x4 juga ya, Om? 4x4. Setir kiri. Nah, pokoknya kalau enggak 4x4 saya kurang ini. Oh, setir kanan ini. Ini V8 atau diesel? Enggak, 6 silinder. Oh, 6 silinder. Tapi ini 4x4 ini. Iya. Bawaan, Om, ya? Iya. Wah. Nah, itu ini apa nih, Om? Mercy. VW. Oh, VW. Om, ini VW apa, Om? Ini VW T4. T4. T4 itu untuk anu. T4 itu memang VW, jadi gini, VW ngeluarkan T4 tapi enggak 4x4, terus dikirim ke production house. Dia ada 20 unit, dikasih 4x4 terus dikirim ke TVRI sama seluruh Indonesia. Jadi dem-demannya TVRI seluruh Indonesia. Ini dari Semarang, saya ada dari ujung pandang, saya ada 3 nih. Oh, ada 3. Ya, dan 4x4 semua dan mesinnya Audi 5 silinder bensin. Oh gitu, bukan diesel om ya? Enggak. Ini belakangnya sudah saya buat camper. Sudah buat kamar. Keren ya? Wah, keren banget. Wah, iya. Cocok bener ini. Wah, keren. Itu turun mejanya buat tidur. Ada kamar mandinya. Wah, iya. Wah ini keren banget, udah 4x4. Ya. Nah ini kan masih kropos-kropos, saya rapiin dulu nanti. Iya. Banyak kan pasien ini mas, jadi aduh aku dewe orang kecekel lah. Tapi yang untungnya ada yang lurusin lah. Iya. Wah ini mobil kita banyak yang aneh-aneh om ya. Iya. Nah ini apa ini, nih bos? Itu anu, dalamnya kan genset. Oh. Alat-alatnya yang buat transmit itu loh. Oh iya iya iya. Jadi ini mobil-mobil dari VW, terus di Macron di mana-mana, ya membawa merek-merek masing-masing. Jadi kalau ke VW bilang T4, dia nanya chassis number, baru dia tahu, oh ini bikinan sini. Kalau nggak ngomong chassis number, dia nggak tahu, bingung. Karena T4 sendiri nggak 4x4 di sana. Iya. 45. 45 nih, kalau T45. Kalau ini saya bikin, 100% saya bikin pakai. Bikin om? Iya, tunggalnya Jaguar itu. Ini pakai aluminium. Ini handmade banget ini. Iya, kan. Tukangnya panci, Pak. Iya. Jadi tukang pancinya mendatangkan dua mobil, mati dia. Iya. Sayang itu. Itu aset saya. Ini roll bar ini memang begini, loh. Iya. Dari belakang ke depan gitu. Ini kan buat penumpang belakang. Ya. Ini di dalamnya ada isinya harusnya. Roll bar-nya diumpetin di dalam sini. Oh, gitu. Nah, ini tadinya saya mau buat ini jalan-jalan di pantai, Pak. Iya. Sengaja saya enggak cat. Awet. Oh, biar aja aluminium gini. Tinggal dipolis lucu nih. Wah, benar ini. Dari panci. Panci. Ini bukan Land Rover aja yang dari aluminium. Ini Jeep RC-nya juga pakai aluminium. Ya. Bikinnya berapa lama nih, Om? Ya, kalau ini enggak lama, ini mungkin ya lama-lama 6 bulan lah. 6 bulan ya. Wah, keren. Ketrok, 6 bulan ketrok, jadi ketrok, begini. Ketrok. Tapi frame
sasis asli. Asli semua. Aslinya, cuma ini ganti bodi aja ya. Ini yang asli karena saya enggak bisa bikin firewall. Oh. Karena di sini kan macam-macam nih. Bulkhead-nya ya. Bulkhead-nya saya asli. Yang lain-lainnya semua bikin. Wah. Kemalnya pakai kemal yang original. Oh. Enggak ada rencana produksi, Om. Nah, itu tadi sekilas kita ngintip koleksinya Om Hoke dan terutama yang 4x4-nya dan overland-nya. Semoga ini menginspirasi. Om Hoke, terima kasih banyak atas waktunya. Mantap. Dan ini susah banget jadi orangnya karena lo pasti lihat di IG-nya dia jalan mulu ke luar negeri. Oke. Luar biasa, biasa di luar. Iya. Tetap semangat dan selamat hari ini. Bravo, never stop overlanding.